Pelakon Liza Abdullah enggan mengulas tentang desas-desus mengenai dirinya yang didakwa sudah kembali mendirikan rumah tangga beberapa minggu yang lalu. Menurut Liza, dia akan tetap merahsiakan status terkininya dan mengambil pendekatan untuk tidak menjawab isu yang agak peribadi baginya itu. Kalau nak tanya soal jodoh ke, suami ke, saya tak akan jawab. Sebabnya, dulu masa saya ada suami, orang kata saya dah bercerai. Bila saya dah bercerai, orang kata saya dah ada suami. So, apa masalah? Saya tak akan cerita, saya tak akan share kongsi, saya tak akan cakap apa-apa. Tolonglah, dah umur tua-tua ini, tolonglah jangan tanya soalan-soalan yang tak perlu nak tahu pun. Saya kahwin ke, tak kahwin ke, ada suami ke atau apa ke, rahsia, katanya ketika ditemu bual dalam program Melodi TV 3. Pelakon 7 Hari Mencintaimu 3 itu juga menyatakan dia tidak cuba melarikan diri dari menjawab persoalan itu, cuma ingin menjaga hati anak-anak dan keluarganya. Kalau boleh soal personal, saya tak nak share dengan orang sebab saya tak nak menyinggung mana-mana pihak. Especially, anak-anak saya, keluarga saya, katanya.